بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب جد كان بجال من الشكور لشدة الله تبارك وتعالى Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasa sebelum kita memasuki tema kajian kita pada malam hari ini kita akan membaca surat yang mulia surat Asy-Syams semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis taklim kita A'udhu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا،, والشمس وضحاها, والشمس وضحاها وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، والنهار إذا, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا،, والليل إذا يغشاها, والليل إذا يغشاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، والأرض وما, والارض وما طحاها ونفس وما سواها, ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها، أفلح من وقد, خاب من وقد خاب من دساها، كذّبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها, فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Wala Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming dimanapun anda berada Alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir Kita telah sampai kepada pembahasan ayat keberapa? Ayat ke-13. Apa bunyinya? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wasuqiyaha. Yang terjemahannya Rasul Allah Siapa yang dimaksud Rasul Allah di sini? Nabi Salih berkata kepada kaumnya kaum apa namanya? Kaum Samud. kata Allah. Hati-hati dengan untanya Allah ini. Wasuqiyaha. Biarkan unta ini minum dengan nyaman. Jangan di jangan diganggu. Nabi Saleh alaihissalam sampaikan ini Ketika melihat gelagat bahwa kaumnya ini ada yang mau usil, usil ngapain? Hah? Akan mengganggu onta yang mereka minta sendiri. Sebagai bentuk mujizat untuk meyakinkan mereka, bukan hanya usil, bahkan mereka berencana untuk membunuh. Ilim bahasa Ketika orang yang paling sial, orang yang paling naas diantara kaum samud bangkit untuk menyembelih untuk itu, maka buru-buru Nabi Saleh, alaihi Salam mengasih peringatan. Apakah peringatan Nabi Saleh diterima? Direspon dengan positif atau negatif? Jawabannya ada dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Ayat yang ke-14. Ayat ini agak panjang, maka kita potong di tengah. Separuh yang kedua akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakadzdzabuhu fa'aqruha." Ini separuh. Kelanjutannya fadamdam alaihim rabbuhum fasawwaha Malam hari ini kita hanya akan bahas fakadzabuhu faaqaruha yang artinya mereka mendustakan Nabi Saleh Maksudnya mendustakan itu apa toh? Tidak tidak percaya. Sudah diwanti-wanti sama Nabi Saleh tapi mereka nggak percaya. Fakadzabuhu, nggak percaya. Dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Saleh, cukup sampai di situ tidak? Faakoruhah. bahkan mereka sembelih unta tersebut. Padahal sudah diwanti-wanti sama Nabi Saleh, jangan diganggu, jangan diusili, ngusili aja nggak boleh, apalagi membunuh. Jadi mereka enggak cukup hanya ngusili, tapi mereka bunuh. Yeah. Fa mereka sembelih onta tersebut. Padahal Nabi Saleh alaihi itu enggak kurang-kurang untuk mengingatkan kaumnya. Dalam ayat lain surat Al-A'raf ayat 73 dan kita telah sampaikan bahwa kisah Thamud dan juga Nabi Saleh itu Disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang. Dalam sekian surat disebutkan. Ya. Maka salah satu cuplikan yang diceritakan oleh Allah, ada dalam surat Al-A'raf, ayat berapa tadi? 73. Allah menceritakan Nabi Salih sedang mendakwahi kaumnya. <tuhir> kata Nabi Salih, sungguh telah datang kepada kalian bukti nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala kalian minta bukti ini sudah datang <tuh> ini onta yang kalian minta Allah turunkan onta ini sebagai tanda buat kalian kalian minta bukti nyata bahwa aku rasul bahwa yang aku bawa benar ini buktinya kalian minta Supaya kalian puas, kalian tenang dengan apa yang saya sampaikan, kalian minta mukjizat. Mukjizatnya bentuknya onta yang keluar dari sebuah batu dan dalam keadaan sudah hamil tua. <laughs> 10 bulan, <laughs> 10 bulan. Ini sudah didatangkan. Hadhihi <tuh Allah> lakum ayah. Ini onta dari Allah yang kalian minta. Fadzaruha ta'kul fi ardillah. Biarkan onta ini makan bebas di buminya Allah. Jadi dia mau makan di mana silahkan biarkan. alim. Jangan sekali-kali kalian sakiti onta ini. Kalau kalian sakiti akibatnya kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Sudah diwanti-wanti oleh siapa? Nabi Saleh. Ketika diingatkan seperti itu, jangan ganggu, jangan sakiti. Kalau kalian sakiti, kalian akan ditimpa azab, bukan sembarang azab, azab yang pedih. Ternyata apa jawaban mereka? Tadi surat apa? Al-Araf ayat 73. Di ayat yang ke-77. Ayat 77. Mereka menjawab. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang mereka lakukan. Sudah diperingatkan seperti itu. Mereka bukan hanya menyakiti onta tersebut. Bukan hanya mengganggu onta tersebut. Bahkan mereka sembelih onta tersebut. Dan mereka angkuh dengan perintah Allah azza wa apa buktinya mereka angkuh waqalu mereka berkata ya bima taiduna in kunta minal mursalin salih datangkan ancaman yang kamu sampaikan itu kalau engkau betul-betul utusan Allah alias apa nantang nantang apa? Nantang azab. Subhanallah. Nanti kita akan bahas di kelanjutannya bagaimana ketika mereka nantang, mereka dikasih apa yang mereka minta, yang mereka minta apa? Ayo beneran sini. Kalau memang bener kamu rasul, datangkan azab. Ya. Makanya nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengazab suatu kaum. Itu berarti kaum itu sudah. Sudah. Kebangetan. Keterlaluan. Kebablasan. Itu pasti. Gak mungkin hanya sekedar sedikit gitu masalah langsung diazab. Enggak. Ya. Kalau sudah kebangetan, keterlaluan itu Allah turunkan azab. Nabi Solih sabar nggak menghadapi kaumnya? Sabar. Minta ini dikasih, minta ini dikasih. Dakwahi pelan-pelan sama Nabi Solih dengan lembut, dengan argumen. Ya. Ternyata begitulah balasan dari kaumnya, alias kaumnya tidak menerima peringatan yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Pertanyaan besar. Ketika Nabi Soleh sudah berusaha maksimal. Nabi Soleh usahanya maksimal enggak? Maksimal. Siang malam didakwai. Tanpa kenal lelah. Dengan lembut. Dibawakan dalil. Mereka minta mukjizat dikasih. Minta sama Allah Nabi Soleh supaya diberikan mukjizat Seperti persis apa yang mereka minta. Ketika mereka akan nyebelah diingatkan sama Nabi Soleh. Aku khawatir kalian kena siksa dari Allah, ternyata mereka tetap keras kepala dan mereka tidak menerima peringatan Nabi Saleh. Pertanyaan besar: Apakah Nabi Saleh gagal dalam dakwah beliau? Apa pertanyaannya? Apakah Nabi Saleh gagal dalam dakwahnya? Gagal apa enggak? Berhasil atau tidak berhasil? Apa bedanya gagal sama tidak berhasil? Jadi saya tanya gagal kok mantap banget tidak? Nabi Soleh berhasil nggak dalam dakwah? Berhasil. Gagal atau tidak gagal? Nabi Saleh tidak gagal dalam dakwahnya. Sekalipun dakwahnya tidak diterima sama kaumnya. Atau lebih tepatnya, sama sebagian kaumnya tidak gagal. Apa alasannya tidak gagal? Minimal dua alasannya: nabi salih dan nabi-nabi lainnya yang sudah berdakwah dengan benar, kemudian ditolak sama kaumnya, atau yang ikut dakwah mereka cuma sedikit. Para nabi alaihi para rasul alaihi mereka tidak gagal di dalam dakwahnya kenapa? Satu. Karena kewajiban para nabi bukan membuka hati. Apa? Kewajiban para nabi bukan membuka hati. Tapi kewajiban apa? menyampaikan kebenaran dengan baik. Itulah tugasnya. Tugasnya para nabi tok atau juga para pewaris nabi. Pewaris nabi. Pewaris nabi sinten? Sinten? Para ulama. Para ulama. Emang nabi punya warisan? Punya warisan? Apa warisannya? Ilmu. Tapi banyak orang yang gak doyan dengan warisan apa? Warisan para nabi. Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahu Abu Hurairah? Siapa? Sahabat Rasul. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terkenal hadisnya itu paling banyak. Yang terkenal hadisnya paling banyak. Pernah suatu saat beliau ke pasar. Beliau ke pasar di pasar rame pol. Pasar rame gak? Kalau gak rame bukan pasar. <laughs> orang dogong, orang jual beli, orang promo. Sewu telu, sewu telu. Nah, itu kalau sekarang ya. <laughs> ya. Obral, obral, obral. Sibuk orang di pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar langsung berdiri di hadapan orang-orang. Beliau mengangkat suara, wahai penduduk pasar, wahai orang-orang yang sedang sibuk di pasar, kalian ini cuek banget sih. Ada pembagian warisan Rasul saw di masjid kalian gak ikut? Ini warisan Rasulullah SAW di masjid sedang dibagi-bagi. Kalian gak ikut. Di mana? Kata orang begitu dengar warisan itu langsung apa? di mana? Di mana? Itu di masjid Nabawi. Di masjid Nabawi. Maka mereka gemeruduk. langsung berbondong-bondong mereka pergi ke masjid. Abu Hurairah nunggu di pasar. <laughs> nunggu di pasar. Enggak berapa lama kemudian mereka datang lagi. Abu Hurairah. Mana warisannya? Kami enggak ngelihat ada warisan dibagi-bagi. Beliau bertanya, "Apa yang kalian lihat di masjid?" Yang kami lihat mereka lagi baca Quran, belajar hadis, belajar hukum, agama, mereka pada ngelompok-ngelompok, ada yang ngisi pengajian, ada yang dengerin. Enggak ada duit atau apa gitu, bagi dibagi-bagi. Kata Abu Hurairah, subhanallah. Itulah warisan Nabi yang ada yang wassalam. Ilmu. Itulah warisan para Nabi yang ada yang wassalam. Jadi panjenengan sekarang ini sedang apa? sedang berusaha mendapatkan warisan Nabi Wasallam. tapi banyak mana di masjid apa di alun-alun <laughs> ya fifty fifty loh saudara diancin alun-alun dia ngerokakan Ustaz. alhamdulillah ya dapat warisan juga mereka walaupun di mana walaupun di alun-alun jadi jawaban yang pertama apa tadi tugasnya para Rasul bukan membuka hati, tapi menyampaikan. menyampaikan kebenaran. Insya Allah ayat ini jenengan sering dengar. Fadzakir innama anta mudhakir. Berilah peringatan. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Innama anta mudhakir. Tugasmu itu hanya ngasih peringatan. Terus kelanjutannya apa? Lasta alaihim bimusaitir. Kamu wahai Muhammad. Bukan orang yang berkuasa. Bukan orang yang bisa memaksa. Mereka untuk menerima apa yang kamu sampaikan. Surat nopo, Al-Rashiyah ayat 1, 21 sampai 22. Surat nopo, Al-Rashiyah ayat 21 sampai 22. Jadi kewajiban para rasul itu menyampaikan. Nah sekarang pertanyaannya, Nabi Solih sudah menyampaikan atau belum? Sudah. Masalah mereka menerima atau tidak menerima, itu kan urusan hati. Dan hati itu yang menguasai siapa? Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka cuma diberi kemampuan untuk menyampaikan. Apa yang seharusnya disampaikan. Bahkan jamaah yang kami hormati. Kecintaan kita kepada seseorang. Kasih sayang kita kepada seseorang sebesar apapun itu tidak akan bisa membuka hati seseorang. Dengan kecintaan yang kita miliki sebesar apapun itu tidak akan bisa membuka hati seseorang kecuali. Kecuali kalau apa? Kalau Allah yang membuka hati orang tersebut. Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling istimewa kedudukannya di sisi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai. Siapa Abu Talib? Siapa Abu Talib? Paman beliau yang punya jasa yang sangat besar untuk membela dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Untuk melindungi beliau dari gangguan kaum musyrikin Quraisy, Bahkan melindungi nyawa Nabi kita Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya, engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah, dalam ayat ini sedang berbicara dengan siapa? Nabi kita Muhammad SAW, engkau, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa membuka hati orang yang engkau cintai. Sebesar apapun cintamu kepada orang tersebut. Terus siapa yang bisa buka? Wadakinnallaha yahdi mayyasya. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tidak peduli apakah dia dahulu memusuhi Islam habis-habisan. Seperti siapa? Omar bin Khattab. Abu Sufyan putranya Abu Jahal. Siapa? Lebih apal Abu Jahal. Putranya Abu Jahal itu yang masuk Islam malah. Lebih apal Abu Jahal. Siapa? Siapa? Bagus. Ikrimah. Siapa namanya? Ikrimah. Jadi kalau jenengan mau kasih nama jangan Abu Jahal. Kasih Ikrimah. Ikrimah ini putranya Abu Jahal yang masuk Islam. Ya, masuk Islam, padahal dahulu panglimanya kaum musyrikin, seperti Khalid bin, bin Walid, jadi Ikrimah Khalid bin Walid itu dahulu panglimanya kaum musyrikin memerangi kaum muslimin. Tapi begitu masuk Islam, jadi panglimanya kaum muslimin memerangi kaum musyrikin. Walakin Allah ya dimayasya. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu siapa di antara hambanya yang layak, yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Surat apa? Al-Qasas ayat 56. Jadi Allah lebih tahu Gak usah maaf ngatur-ngatur siapa? Allah. Allah lebih paham, Allah lebih tahu siapa di antara hamba-hambanya ini yang pantas dan layak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas. Siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Hidayah itu domain. Apa domain? Ranah. Wilayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gak bisa ikut campur, gak bisa cawe-cawe dalam masalah hidayah. Akan tetapi, walaupun hidayah itu di tangan Allah, kita sebagai manusia diperintahkan untuk berusaha secara apa? Maksimal. Untuk menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita cintai. Jadi jangan mentang-mentang ah hidayah itu di tangan, allah memang sana oleh hidayah oleh hidayah corakan baik, bukan ya bukan seperti itu. Jangan memahami dari ayat yang tadi kita baca dengan pahaman seperti itu memang sana oleh hidayah ya oleh orang yang mati baik, Gak seperti itu. Kita harus maksimal. Maksimal itu artinya menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Tidak boleh berdakwah itu dengan asal-asalan. Sing penting orang, utu, utu sing penting. Sing penting yang wis ngomong ke halal ke haram. Karpe Arab diterima orang diterima yang ngono. Diterima yang lebih surga orang diterima yang lebih neraka. Masya Allah, neraka apa? <laughs> ya. Jadi dakwah itu bukan sekedar mengatakan ini halal ini haram titik. Ini sunnah, ini bid'ah titik. Ini benar, ini salah titik. Dakwah itu bukan sekedar doktrin. Dakwah itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Yang membuat orang itu paham. Jadi bukan sekedar kia salah, kia benar. Lo kenapa sih salah? Wis pokoknya salah. Hmm? Ini gak boleh syirik. Kenapa syirik? Wis pokoknya syirik. Manut baik harus disampaikan kenapa itu syirik kenapa ini bidah kenapa ini salah disampaikan kenapa saya harus melakukan ini kenapa saya harus meninggalkan itu jelaskan dengan baik dakwah itu bukannya segera doktrin bukannya segera menyampaikan bukan hanya sekedar berkata ini dan itu tidak makanya perhatikan dalam Al-Qur'an surat ini, ayat ini, insyaallah akrab di telinga banyak di antara kita. Wa ma alina illa al mubin. Surat apa? Yasin. <laughs> ya, surat apa? Yasin. Ayat berapa? Kok nggak tahu? Kok bisa <laughs> Yasin ayat 17. Ayat berapa? 17. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ mubin. Artinya, kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi, nak menyampaikan dakwah, itu kudu apa? Kudu jelas. Role geremeng. Ya. Orang genah, role? Yang kawit mien kaya 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 ngomong, Bukan masalah ngomongnya. Cara menyampaikan dalilnya kena Alasannya yang terang. Kalau menyampaikan sumbernya jelas. Qurannya mana. Hadisnya mana. Kitabnya di mana. Orang ngarang dewek. Kan wonten ke. Gue nengerti gue. Anu keterangan gue. Ya caranya nyong kayak gila. Kok caranya nyong. Dalilnya mana? Bukan bukan asal menyampaikan, tidak. Jadi dakwah itu nggak boleh asal asalan. Kenapa? Dakwah itu ibadah. Boleh nggak ibadah asal asalan? Gak boleh. Da ibadah itu harus benar. Dakwah ibadah, makanya harus benar. Ini alasan yang pertama. Apa tadi alasan yang pertama? Apakah dakwah Nabi Soleh gagal? Alasan yang pertama tidak eh, tidak. Alasannya apa satu? kewajiban para nabi bukan membuka hati. Jadi masalah kaumnya Nabi Soleh menerima atau tidak, itu bukan kewajibannya Nabi Soleh. Nabi Soleh kewajibannya cuma menyampaikan. Yang kedua, hasil bukan segalanya. Apa? Hasil bukan segalanya. Jamaah, perhatikan baik-baik dalam sebuah usaha ada hasil, ada apa? Ada proses. Ada proses, ada apa? Hasil. Wong sekolah, anak sinau, anak hasil ujian. Orang menikah, ya, ada maaf hubungan biologis, ada hasil. Hasilnya apa? Anak. Pemuda ngelamar. Ada proses, ada hasil. Prosesnya apa? Ngelamar. Hasilnya? Masa ditolak? Diterima atau ditolak? gitu loh. Aja langsung ditolak. Orang bekerja. Jualan. Dari pagi Sampai sore itu namanya proses. Dapat duit itu namanya hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya melihat hasil. Karena hasil itu bukan segalanya. Tapi yang lebih berharga adalah proses. Diterima atau tidak diterimanya suatu dakwah itu hasil atau proses. Itu hasil atau proses. Hasil diterima atau tidak diterimanya dakwah itu adalah hasil dan bukan proses, dan hasil bukan segalanya. Allah Subhanahu wa taala menghargai proses yang penting kita berusaha secara maksimal dengan benar Allah tidak menuntut hasilnya seperti apa Maka ketika dakwahnya Nabi Saleh tidak diterima alias hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan tidak bisa dikatakan gagal karena Nabi Saleh prosesnya sudah benar Makanya nggak ada ceritanya Allah dalam tanda kutip komplain, protes dalam tanda kutip kepada Nabi yang pengikutnya cuma sedikit. Allah tidak pernah menyalahkan Nabi yang pengikutnya cuma sedikit. Apa ada Nabi yang pengikutnya sedikit? Oh, ada. Bahkan yang pengikutnya cuma dua, cuma satu ada. Bahkan yang gak punya pengikut ada. Gak punya pengikut, bayangkan. Dakwah, 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 dakwah. Orang nasi jisi dia. Ya? Ustaz, Ustaz tahu dari mana Ustaz ngerti kan? <laughs> Rasulullah SAW, Nabi kita SAW yang bercerita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi wasallam bercerita. Uridat aliyyal umam. Aku pernah diperlihatkan, pernah ditampakkan pemandangan manusia nanti pada hari kiamat. Jadi aku pernah ditontonkan sama Allah nanti hari kiamat pemandangannya seperti ini. nabiyya wa ma'hu Ketika aku melihat ada nabi pengikutnya ya nggak nyampe sepuluh. Pengikutnya nggak nyampe sepuluh wan nabiyya wa ma'ahu ar war ada nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua bayangkan luruskan barisan duh kursi cetok satu atau dua dan yang lebih menakjubkan lagi wan nabiyya laisa ma'ahu ahad dan aku melihat ada Nabi yang tidak ada pengikutnya satu pun. Karena nanti pada hari kiamat, orang itu datang beserta dengan Nabinya masing-masing. Pengikutnya Nabi Anu di belakangnya Nabi tersebut. Pengikutnya Nabi Anu di belakangnya Nabi tersebut. Ternyata ada Nabi yang di belakangnya gak ada siapa-siapa. Idrufi -siapa. Ali sawadun azimun fadzanantu annahum ummati. <tik> Kemudian aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat ada rombongan besar. Saya pikir itu adalah umatku. Maka kemudian disampaikan kepadaku, hala Musa wa qawmuhu. Bukan Muhammad, itu siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Maka nabi kita pun nyari-nyari, umatku di mana? maka disampaikan kepada beliau unzur ilal ufuk coba Muhammad lihat sebelah sana fa'idha sawadun azim ternyata jumlahnya banyak sekali wangzur ilal ufukil akhar coba lihat sebelah sana lagi jadi sebelah sana, sebelah sini banyak sekali hadihi ummatuka Itulah umatmu wahai Muhammad. al Dari sekian banyak ini Muhammad ada 70.000 di antara mereka yang bakalan masuk surga tanpa melewati proses siksa ataupun proses penghitungan amalan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukan sekarang tema kita 70.000 ini. Tema kita sekarang adalah apa? ada nabi yang gak punya pengikut. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyalahkan nabi tersebut? Kenapa kamu datang-datang gak ada pengikutnya? Dan kita tahu persis bahwa nabi ini adalah nabi yang diutus sebelum nabi Muhammad s.a.w. Dan rata-rata para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang. Masih ingat Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun dakwah? 950 tahun. Itu dakwahnya ya, proses dakwahnya. Bayangkan, orang berdakwah ratusan tahun gak ada pengikutnya. Jadi Allah tidak menyalahkan mereka karena yang jadi ukuran bukan hasil. Yang jadi ukuran adalah proses. Proses. Makanya perhatikan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian. Bekerjalah kalian, fasayarallahu 'amalakum." Allah akan lihat amalan kalian. Bukan lihat apanya? Hasil. Allah akan perhatikan, Allah akan cek, Allah akan nilai bagaimana kalian beramal. Apakah sudah benar amalannya atau belum? Dan Allah akan mengganjar kita sesuai dengan amalan yang kita kerjakan, bukan apa tadi? Hasil yang kita dapatkan. Ini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105. Makanya orang yang paham ini bahwa yang penting itu bukan hasil, tapi apa? Proses. Ketika dia dakwah, kok dakwahnya tidak diterima? kok dakwahnya yang menerima cuma apa sedikit misal jenengan buka pengajian atau buka TPQ hari pertama sing teka bira. banyak 100 ya. seneng banget ya alhamdulillah sing teka apa 100 ternyata besok 100 masih 100 tapi kemudian mulai apa? Dari hari ke hari mulai merotoli, merotoli, merotoli. Satu bulan kemudian tinggal, tinggal sepuluh. Tinggal apa? Sepuluh. Orang yang faham apa yang tadi disampaikan, dia nggak berhenti. Orang mutung, nggak putus asa. Lah, jen dari sepuluh sepuluh bocah yang ngelangel mani. maaf ya maaf bocah kur sepuluh nun saya bu sing pinter-pinter orang mana berarti ki kur dari si ya maaf sing angel angel diulang apa tak kawit wingi balen di maning kelalen maning balen maning kelalen maning kemudian dia tinggalkan jangan Ya. Allah itu melihat bagaimana usaha kita. Tidak dilihat oh berapa yang hadir, berapa yang ikut sama kita. Makanya barometer kesuksesan suatu dakwah itu bukan hanya dilihat dari jumlahnya. Akan tetapi benar atau tidak dakwah yang disampaikan. Bukan berarti jumlah itu tidak, tidak penting. Akan tetapi itu bukan ukuran, bukan ukuran satu-satunya. Yeah. Maka orang-orang yang faham ini dia akan berbesar hati. Dakwahnya nggak diterima, ya ora papa. Sing penting apa? Sing penting sudah menyampaikan. jenengan punya anak. Mungkin ada di antara kita yang anaknya sulit banget untuk diajak ngaji. Sulit banget untuk diajak sholat. Ustaz saya nggak kurang-kurangnya ustaz untuk dawai anak saya. nggak kurang-kurangnya saya ngajak anak-anak anak saya untuk ngaji, untuk sholat ustaz. Setiap pagi saya bangunkan ustaz, tapi sulitnya minta ampun. Pak, bu, teruskan. Lanjutkan. Diterima nggak diterima, Allah tidak melihat. Tapi yang dilihat sama Allah adalah apa? Usaha. Kita benar nggak usahanya? Kita putus asa atau tidak dalam berusaha? Ya. Jadi nggak perlu kita mengorbankan prinsip supaya orang ikut. Nggak perlu. Ada sebagian orang lah. Kayaknya ini kudu diubah ke isinya Ya. Kayaknya kita harus melebur. Kita harus ngeli. Ya ya yeah, kita harus keli bukan ngeli apa harus apa harus keli harus ikut apa yang disam, apa yang dilakukan oleh masyarakat biar dakwahnya apa diterima tidak jangan ya yeah. tetaplah istiqomah di dalam dakwah yang benar diterima nggak diterima itu bukan urusan kita kalau misalnya dakwah kita nggak diterima dapat pahala nggak dapat tetap dapat pahala dan bahkan mungkin dakwahnya diterima kapan? Kapan? Setelah jenengan meninggal. Baru diterima dakwahnya. Ya. Yeah. Ketika Rasulullah SAW wafat. Jumlah para sahabat berapa? Sekitar 100 ribuan. Sekarang jumlah kaum muslimin berapa? Jadi gak mesti kita harus ngeliat dengan mata kepala sendiri hasilnya. Akan tapi mungkin kita akan melihat hasilnya, mungkin yang akan merasakan hasilnya anak cucu kita. Kita yang merintis mereka yang akan merasakan manisnya apa yang sudah kita rintis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mengutus segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.